itu, terus nanti mungkin saloknya tak ini, aku nggak tahu ya. Lihat pemirsa dulu entah sak menekean ja. Tapi dipangani cabuk ya, lihat tuh. Ini 10 hari lagi pemirsa panen. Oke. Nek walang. Tuh. Ini hilang ya pemirsa ya. Tapi ini kurang nih soalnya pohonnya. Halo pemirsa dari YouTube, gimana kabarnya nih? Selamat datang di kebun ya. Hari ini saya jadi petani lagi, alias petani KW. Hari ini saya ada di kebun. Tadi sebenarnya aku udah lama sih di sini dari tadi jam 11 ya. Sekarang jam 12, cuma sejam sih, tanya lama. Aku tadi ini pemirsa nyabutin rumput dan liatin tanamanku. Ternyata ini ya happy dia. Tapi saya ya suka tekini kondindi. Ini ciper dia, lihat cipernya ini ya. Dia udah gede-gede tuh. Tak campur mik blonceng, enggak telaten pemirsa ya. Tadi tuh ada brokoli tak pindah ke sini dia. Habis tak kasih air tuh. Tapi ngelentruk dia kayaknya mematek. Ini adalah paprika merah, dia juga udah mulai besar ya tuh. Yang di sana enggak tahu nanti gimana, terserah lah ya, terserah tumbuhannya. Ini koro ya. Ini koro apa ciper, aku lupa. Kayaknya sini koro. Ciper ini. Koro yang ini kok, dia udah merambat tuh di sana. Tuh, semoga aja nanti cepet ini ya panen, ntar lagi sih. Hari ini pemirsa, apa keluarga Demit yang ada cuma mama Demit doang, jadi nggak berisik. Kayaknya anaknya Demit tuh udah mulai sekolah lagi, jadi nggak ada suara-suara berisik seperti itu. Aku tuh excited mau ngeliatin kalian semangka ya. Semangka aku bentar lagi nih gede pemirsa. Ini asik ya semangka kuning ini rek. Nanti gimana ya kita kira-kira semangkanya tuh. Dia nanti nelolornya semoga kesana, tidak ke kebun tetangga. Jadi nanti mau tak arahin kesana semua pemirsa ininya apa? Ini loh apa namanya? Itunya Pak Ngarani. Arahnya semangka nanti tak arahin kesana semua. Jadi biar ini apa namanya, biar tidak masuk ke tetangga seperti itu. Dan semangkaku ini benar-benar semangka dari Indonesia punya ini. Alhamdulillah kemarin aku tuh ini pemirsa nemu itu ada orang kayak nyewaan kebun gitu, tapi itu kecil. Jadi nanti mau tak lihat, mau tak prospek lagi kira-kira nanti bisa apa enggak. Nanti kalau murah pemirsa, yang kecil itu cuman berapa ya, 70 apa 80 euro gitu sebulan, murah banget. Jadi mungkin nanti mau aku tak ambil aja. Lihat ini buahnya, ini banyak yang rontok rek. Lihat buah apa, buah kaki tuh nih. Tapi kebunnya yang itu, ini pemirsa ya, kebun yang kecil itu dia tuh nggak ada pohon buahnya, buah-buahannya. Jadi cuman tanah kotak gitu, setapak gitu. Terus nanti kita bisa apa namanya, kita tanemin macam-macam gitu. Jadi nggak ada pohon-pohonan kayak gini. Tapi sebenarnya itu yang aku mau gitu, mau tak tanemin sayur gitu kan. Jadi oke lah. Dan aku mau liatin kalian apa jelek ngarani apel ya Allah. Gombel dan apel ya. Kayak gini ya apel ini ya. Telok ya pemirsa. So kok gini jelek apel ya. Ngeri. Apelnya mengerikan rek, tuh lihat. Itu kemarin lus, kapan hari itu tak potongi pemirsa di sini tuh ininya. Tapi kok yang di sini oh ya tumbuh ya apelnya, lihat tuh. Ini apel ajaib kayak. Di sini juga tumbuh tuh ada apelnya. Kapan hari itu tak potongin pemirsa di sini tuh. Lihat, satu kalau sampe nembean aja. Ah, capek pemirsa ya ngurusi apel tuh. Bener-bener apel ini tuh membabi buta. Ya. Setiap habis dipotong pohonnya itu mesti tumbuhnya banyak. Nanti gimana cara ngabisinnya? Ya nggak dihabisin. Ini rumput kemarin habis tak. Ini juga tumbuh lagi.
Mendung pemirsa, telon buah yang ini Pak Tua. Buah apa? Buah nispero ini kewembel. Tapi aku nggak suka ya buah itu ya. Jadi nggak tertarik karena buahnya nggak endul pemirsa buah itu. Nggak suka aku buah itu. Asem soalnya. Lihat yang paling exciting, bentar lagi aku mau panen buah ini. Apricot, karena udah ini bentar lagi ya, mungkin sekitar 10 hari lagi dia matang. Lihat nih. Masya Allah, dia udah mulai menguning loh. Tuh dia udah mulai kuning-kuning dia tuh. Ketok kan tuh. Ini 10 hari lagi panen pemirsa nih. Sen, gak sabar ya. Nanti aku mau panen yang banyak, terus mau tak bikin sele, tak bikin jam kayak gitu. Terus nanti mungkin saloknya tak ini, aku gak tahu ya. Lihat pemirsa dulu entah. Sak menekean saya. Tapi dipangani cabuk ya, lihat tuh. Ini 10 hari lagi pemirsa panen. Lihat sini tuh. Lihat di kenek nih kabeh do kue tok tuh, buah ya kan. Ini tuh klasrah-klasrah tuh, dia udah menguning tuh. Yang bawah-bawah sini, lihat. Nih, cakep ya. Ini anginnya rak buan. Ini udah kuning dia, lihat. Nih, tuh ya kan. Sudah menguning, bentuknya kayak sisil ya. Sisilnya sapa lu. Ini yang sini udah mulai kuning tuh. Tuh lihat di sini juga. Jadi emang bener-bener kebun ini tuh dulu aku tuh nyewanya tuh tertariknya tuh karena ada pohon buahnya. Tapi terlalu besar. Aku jadi nggak terlalu. Ada yang rontok ya. Jadi aku tuh nggak terlalu ini kan. Ada yang rontok rek buahnya. Kenapa ya kok rontok ya? Bosok kali ini. Kira-kira enak nggak ya ngerontok kayak gini ya? Mungkin ini bosok, nanti tak cobain. Asem paling. Lihat bener-bener ini ya. Kewembel loh pemirsa, delik-delik sampean. Nanti pokoknya kita panen. Ini sebenarnya tuh nggak terlalu banyak kayak tahun kemarin sih. Tahun kemarin lebih banyak. Karena mungkin cabuan kali ya. Tuh, cabuknya wakai. Lihat tuh. Cabuan. Ini kalau dibuka di biak gitu, buah itu kan. Lihat tuh, banyak yang rontok ya. Tuh, mungkin karena ketara angin pemirsa. Lihat nih, dipangani cabuk. Lihat, cabuknya sak bombia nih. Kayaknya banyak hama cabuk ya. Tuh, lengket-lengket, rempongan ini. Akhir. Aku gak ngapa-ngapain pemirsa hari ini, cuma kesini. Masya Allah, yang ini rek, kuning tuh. Lihat. Ini warnanya sudah menguning. Ini 10 hari lagi pemirsa ini panen ya. Nanti kita bawa ini, bawa apa, kerenjang kalau mau panen. Kalau apel sih masih lama ya. Apel biasanya sampai bulan Agustus sih. Buah kaki tuh loh. Buah kaki gajah. Nih. Buah kaki gajah juga buahnya tuh. Nanti panen-panen, tapi banyak juga yang rontok ya. Tuh lihat. Mendung ya, mendungnya tuh nggak jelas ya dari tadi tuh. Aku tak nyobain ini ya kok. Wah, apricot yang jatuh tadi apa kok enak nggak ya? Di sini tuh kalau dibikin santai tuh asik banget bisa. Oh, mama demit gemblodak ya. Tak cobain dulu ya, kira-kira endul nggak sih? Tapi ini tadi rontokan, bismillah. Asam-asam seger. Ini mah enaknya dirujak ya. Enak. Aku tahu nanti pas panen kayaknya aku mau bikin sambal rujak kali ya. Soalnya asam-asam manis. Enak ya. Nanti fix aku mau bikin sambal rujak kayaknya. Terus dibawa ke kebun. Kita ngerujak. Kayak enak ya. Vlogku tuh hari ini cuman gini-gini aja karena nanti sore aku mau keluar lagi diajakin temanku. Karena temanku tuh dari Inggris ke sini, teman bule dari Inggris. Rempong. Lemon juga nih membabi buta lagi. Lihat. Padahal udah ditegur ya, tapi dia tetap belum.
tumbuh terus loh, nggak berhenti berhenti. Heran aku. Tapi ya wes lah, namanya juga tumbuhan ya. Ini apel juga dirubung cabut loh, cabutnya sakne mbene. Tapi apelnya berbuah sih tuh lihat. Moga aja nanti nggak rontok ya pemirsa ya, rempong apa kok jenis cabut ini. Tanganku sangat beriket kabeh. Oh ternyata di sini ada lagi tuh. Ternyata kalau nggak diiniin ternyata banyak juga ya apel ini ya. Ternyata kalau nggak diiling-ilingi tuh, ya kan tuh. Ini nanti tak brosong besar biar dia tidak dintuk tahun. Nanti mau tak brosongi biar dia cepat besar nih. Ini juga tuh. Nanti dibrosong biar dia tidak bosok ya. Heran aku ini kok ada cabuk sih. Ini harusnya disemprot ini, tapi males ya. Yang sini aja ada dua tuh. Lihat nih. Tapi ya cabuken. Geblek-geblek kan jane hama ini. Ini Pak tua iki ya cabuken wit e. Kak ini benar-benar disemprot ini sama hama itu. Oh, semprotan buah itu ya. Aku ada sih pemirsa. Ntar ya. Tapi kalau disemprot ya itu ntar mati pun enggak sih. Aku tuh ada hama, anti hama itu. Nih. Insek, nih anti insek tuh. Kayak gini, kira-kira nanti kalau disemprot dia mati enggak ya malahan. Takutnya mati ya. Enggak apa-apalah. Takin semprotnya sisa nih. Nih. Anu ra oh. Ini capit. Nah. Emoto. Semprot gini aja nanti supaya itu metong. Anginnya itu parane malah ning aku. Liar aing. Okay. Tuh disemprot ini ben kapok iku hewan-hewan ini. Nggak tahu dia apakah ini apa enggak. Kita semprot gini supaya nanti dia ini ya mati tuh. Cabuan pemirsa apelnya rempong. Nah digenaknya gitu nanti biar mati ya. Ayo siapa ini para hater yang mau tak semprot rai ini kakak ini. Semprot gini tuh banyak banget tak cabu eh. Giling yang jalan cabuan pemirsa tanduranku. Semprotin ini dengan kapok ya. Matek weh. Wah ini apelnya di kono kayak ternyata. Nanti dia mati apa enggak ya enggak tahu. Yang jelasnya tak semprot gini aja biar nanti apa? Dia enggak balik lagi ke sini disemprot. Gitu tuh. Okay. Mau tiar kowe. Sugem protein ini kapok. Tuh lihat koyo ngono e. Jane rempong cabuk iki anjene. Kok iso nek cabuk itu kok endi yo? Tapi yang jeruk ini malah enggak di ini, bisa enggak kena cabuk ya. Yang kena cabuk tuh yang kayak gini-gini tuh. Liar aing. Lihat. Oke. Ini tak semprot anti hama tuh ya biar metong dia. Oh, mabuk kowe. Okay. Tuh lihat langsung apa mabuk deh kewannya. Okay. Mampus anda. Biar mati desa ya. Coba dari sini lagi. Ini kena motor ya. Okay. Nah itu biar mati kau. Harusnya ini nyemprotnya sore nggak siang ya? Gimana kok beres siang? Oke. Ini mati kowe ya. Ini mahal banget loh anti ini. Anti spraynya ini. Sekarang aku mau kasih yang anti ini ke pohon aprikot sebentar. Cabuknya langsung kebur kabeh hampir sama mati ya. Ini tak kasih antiseptik, antiseptik, anti insects. Tuh lihat.
kita ke situ. Bin cabu itu bodoh mata ya. Itu kayak gini harganya mahal banget deh. Biar aing. Nah yang di sini kita coba kasih ya. Lihat tuh kodok. Ini pemirsa pesta pora itunya. Tuh lihat. Nah, oke. Nanti jadi sebelum dimakan ini harus dicuci dulu. Delok entah cabuke kok ngene kok. Kayak ngene lek ya tanduran ra leh mati. Tuh lihat tuh. Rupane kok ngono. Cabuken. Kerek cabuk. Oke, matek kok. Disemprot ngene iki, tapi anginnya rek sing iki. Anginnya yang bikin liar pemirsa ya, ini anginnya. Ah, gimana ini cara nyemprotnya? Nggak bisa. Nah, dari sini anginnya ke sana, dari sana anginnya ke sini, liar aing. Tuh. Banyak kok ngono kecabuke, masyaallah. Belum. Oh, rupanya mbek kok ngono. Oke. Nek walang. Tuh. Ini hilang ya pemirsa ya, tapi ini kurang nih soalnya pohonnya gede. Nggak apa-apa lah, at least membantu lah ya biar mati itu. Oke. So cabuan kok ini pemirsa wit ya, masalah. Dan buahnya dikerek. Buah ono. Anginnya kondindi. Ini nanti kira-kira apakah mati lo nggak ya? Semprotin. Mutiar gue. Tuh. Gue ngono ya. Itu yang di atas tuh masih banyak sebenarnya, tapi aku gak gitu. Apa daya aku ya. Sebentar lagi mau panen, tapi malah lihat. Dikereki, ini apa? Dikereki cabuk. Lempong cabuk ini. Tekwe. Tapi aku heran apel yang ini tidak dipangani cabuk ya. Mungkin dia gak doyan kali. Yaudah. Aku bawa ini dulu pak. Siap-siap ini pemirsa. Aku sebenarnya mau pulang. Karena ini udah jam berapa gak tahu. Gak nanti ini pada mati ini yang apa. Cabuk ya. Sik kurang puas aku. Semprot nabi mutiar mabuk. Langsungan. Tuh. Tuh ada tawon tak semprotin. Mata erah tawon ya. Nih lihat kayak gini tuh. Malah gitu lanan. Tuh. Tuh langsung kelenger tuh cabuk ya pemirsa. Kelenger dia langsungan. Kena apa? Semprot. Tuh langsung kelenger deh. Wah ampuh ternyata iki yo. Angine sehingga iki aku. Oke, kapok kowe. Ini besok kira-kira mati apa enggak kita lihat. Ini udah diginiin paling dia juga mati harusnya. Guys, kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Itu soalnya benar-benar menyebalkan cabuk-cabuk ini ya. Cabuk-cabuk manja. Pesawatnya cuma ndak ya. Kalau ndak buatin nggak ada ya. Ndak buatin sih aman, nggak cabuk. Buahnya udah mulai berbuah tuh. Ndak pentil-pentil ya bisa. Nih, nanti ada buahnya banyak itu. Oke. Aku sekarang mau cuci tangan dulu, terus ini ya, aku mau poledak. Karena jam 6 sore aku ketemu temanku nanti. Tadi kucingnya udah tak kasih makan pemirsa, tapi nggak tahu kemana. Mungkin dia udah ini kali dolan sampai konconnya nggak aruh ya. Tak cuci tangan dulu rek. Nah pemirsa di YouTube, ini aku udah ganti baju. Sekarang aku mau poledak. Karena ini bentar lagi mau panas banget ya. Jadi sebenarnya nggak banget sih panasnya, sekitar 23 derajat. Tapi ya sumuk rek maku. Rada mendung ya hari ini tuh. Cuacanya rada mendung tapi nggak hujan. Semalam tuh hujan tapi nggak. Ini malah besok lusa tuh cuacanya ngedrop lagi, rempong aja nih. Ke 12 derajat. Pak apa?
kok pagi, malam, liar aing tanduranku piye engko jal. Bener-bener enggak tahu deh pemirsa, ini nanam-nanam kayaknya tahun ini enggak jelas. Mbah lah, oke saya mau keluar dulu. Tanya-tanya Mas Rul, kenapa sih nyewa kebun kok enggak ditanami apa yang macam-macam gitu biar banyak apa tanamannya. Bukan enggak mau nanemin pemirsa, karena ini tuh kontraknya udah mau habis. Jadi aku tuh udah tak biarin aja, cuma tak tanami sedikit doang apa yang aku mau, habis itu udah enggak mau tak bayar lagi, kontraknya kan mau habis, ini kan cuma nyewa. Jadi nanti aku mau nyari kontrak yang baru lagi tapi yang kecil. Kemarin tuh saya nemu ya, jadi siapa tahu nanti cocok, mau tak follow up lagi nanti. Oke yuk kita pulang dulu, sambung dek ngarpace ya. Nah ini aku udah ada di luar ya, sekarang aku mau polda. Capek banget pemirsa ya, dari tadi pagi jam 11, sekarang udah jam 1 karena aku mau polda. Ini aja buah hatinya kayaknya rontok semua tuh. Oke yuk kita sambung di depan aja. Sebentar lagi juga mau panen anggur ya pemirsa, lihat banyak banget anggurnya tuh. Tapi ini bunganya nanti rontok kok enggak yo? Kok aku rada mumet ya pemirsa ya? Apa jangan-jangan kesemprotan pestisida tadi aku? Kok pestisida anti insect tadi? Jangan-jangan kesemprot itu belum masuk ke mulut, rada puyeng ya? Jangan-jangan saya ngeliang pemirsa di sini? Ayo wes lah. Biar aing. Hari itu hari Minggu ya, jadi sepi banget di sini. Habis ini aku nanti mau ketemu temanku sore. Wah ya ampun, anggur kira berbuah itu kayaknya. Kayak sekali pesawat ya. Tuh, aku tuh sekarang lagi ini pemirsa, apa ngeri ya ndelok pesawat. Di turbulence apa Boeing itu. Yang kemarin Singapura, kemarin apa Singapura itu, terus sekarang Qatar, liar aing. Turbulennya kok ngeri. Sampai apa? Mobit-mobit nih jadi pesawat. Kayaknya nanti kalau pulang atau kemana itu naik Airbus aja, jangan Boeing deh, wedi aku. Takut ya. Karena pesawat Boeing koyoy selalu bermasalah ya. Heran aku. Tapi kalau aku selama naik Airbus alhamdulillah belum pernah ini sih. Sering-sering biasanya numpaknya Airbus, tapi kalau pesawat dari Indonesia yang ke sini kebanyakan Airbus ya. Yang kemarin-kemarin itu kebanyakan Airbus, yang kemarin itu juga Airbus A380 yang dari mana? Dari Barcelona ke Singapura itu. Terus yang waktu itu dari sini ke Indonesia naik Qatar itu juga Airbus A330 Pak. Ya, A330 itu. Enak loh, apa Airbus jarang ini turbulensinya, kemarin turbulensi tapi nggak terlalu yang parah gitu ya. Mungkin karena cuaca juga sih pemirsa, yang nggak tahu ya. Sebenarnya semua kendaraan di muka bumi itu katanya yang paling safe itu adalah pesawat. Tapi kalau apa ada turbulensi gitu kan juga ngeri ya pemirsa ya. Biar aing. Namanya juga apa kendaraan buatan manusia. Mau secanggih apapun tetap kalah dengan buatan yang maha kuasa. Pemirsa. Kita manusia mana apa sih? Itu bahkan cuma sampai aku ya. Di atas langit masih ada langit, di atas yun apa lengarani, di atas jagat raya ini masih banyak sekali planet-planet, bintang. Enggak bisa bayang nih kok betapa besarnya yang maha kuasa itu. Poyok-poyok nih, merinding aing. Yes pemirsa, disambung di next video aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pokoknya vlognya hari ini nggak jelas, cuma ngasih tahu kalian buah aprikot 10 hari lagi panen dan tadi ngasih anti hama. Yes ya, sampai ketemu di next video. Okay, bye.